KPU Bone Bolango, Gorontalo menggunakan jasa warga untuk berjalan kaki memikul logistik pemungutan suara ke daerah terpencil. Pendistribusian ke daerah pelosok bahkan membutuhkan waktu hingga 12 jam. Pengiriman logistik harus dilakukan dengan berjalan kaki selama 12 jam karena akses ke wilayah Kecamatan Pinogu, Bone Bolango, Gorontalo sulit dilalui kendaraan bermotor. KPU melibatkan 24 orang warga yang memikul 40 kotak suara untuk distribusi logistik pemilu. Kotak suara itu ada 40 kotak. Seperti itu. Kemudian ditambah kontainer box 5 yang besar, kemudian yang ukuran kecil 3. Kemudian ditambah 2 kotak suara ini peruntukan untuk tingkatan PPK yang digunakan pada saat proses rekapitulasi. Memang masih masuk musim penghujan untuk proteksi terhadap perlindungan kotak suara dan bilik suara serta kontainer box yang dibawa oleh mereka itu kita lakukan packingnya itu double.